Sekarang kita akan bahas tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi inilah nasab yang disepakati oleh para ulama dan tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dari Muhammad bin Abdullah sampai kakek beliau yang bernama Adnan. Dan Adnan ini kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, waktu Nabi ditanya wasuila an siyami yaumil itsnain. Wahai Rasulullah, kenapa Anda senantiasa puasa pada hari Senin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Sungguhnya hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Dan hari di mana aku diangkat menjadi seorang rasul, yaitu pada hari Senin. Maka Nabi bersyukur mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa. Rasulullah SAW berusia 6 tahun, ya, jadi cuma tinggal bersama ibunya kurang lebih 2 tahun. Ibundanya meninggal di suatu kota atau tempat namanya Al-Abwa. Al-Abwa ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Nah, ibu Nabi SAW mengajak Nabi untuk silaturahmi kepada keluarga istri kakeknya, dari Bani Najjar. Setelah silaturahmi dengan mereka, akhirnya ibunya pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan di kota Abwa, ibunya meninggal dunia. Jadi ini ujian tersendiri bagi Nabi SAW. Karena ibunya meninggal bukan di kota Mekah, bukan juga di kota Madinah. Seandainya tinggal di kota Mekah, maka Nabi masih bersama dengan kerabat-kerabatnya. Seandainya meninggal di kota Madinah, di kota Madinah juga masih bersama kerabat kakeknya. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi di antara Mekah dan Madinah. Ya, jauh dari kerabat.